semua salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah dengan nikmat tersebut, pada kesempatan siang hari ini juga kita masih diberikan satu kenikmatan yaitu dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat zuhur yang baru saja selesai kita laksanakan secara berjamaah. Dan mudah-mudahan ibadah zuhur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap kelak di hayromil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur yang insyaallah muliakan Allah, pada hari ini merupakan hari istimewa spesial buat jemaah Masjid Urus Kembar ini karena kita kedatangan salah seorang tamu yang lumayan cukup viral karena apa ya, kalau dibilang ceramah Kodoni nggak mau ya, dari statement-statementnya ketika dia menghadapi tantangan-tantangan atau makian ya dari orang-orang yang tentunya memang tidak memahami Islam. Itulah mengapa saya katakan spesial, karena beliau ini adalah merupakan salah seorang keturunan Tionghoa yang kita tahu saudara-saudara kita di negara Republik Indonesia ini yang notabene keturunan Tionghoa adalah mayoritas non-muslim. Dan beliau ini alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah, hidayah yang cukup luar biasa. Kenapa? Kalau kita tengok dari profil yang saya baca, beliau ini orang tuanya adalah seorang pendeta Kristen Protestan. Tentu dalam hal ini kita sama-sama sudah pahami, ya kan? Kita tidak akan membahas terkait agama Kristen Protestan. Tapi kali ini kita ingin sedikit belajar memahami pesan-pesan beliau setelah beliau login menjadi muslim pada tanggal 25 Juli 2014. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan yang harus dia lalui, menghadapi keluarga, pertemanan dan lain sebagainya. Namun kadarullah, dengan izin dan pertolongan Allah, sampai hari ini beliau sehat dan insya Allah kita doakan istiqomah untuk terus berdakwah, menyampaikan din Islam ini kepada saudara-saudara kita yang belum memahami tentang Islam, termasuk kita yang mungkin saat ini berkumpul banyak hanya sekedar mengaku Islam berdasarkan keturunan, berdasarkan nasab, tapi kita sendiri tidak banyak memahami mungkin Islam itu seperti apa yang sesungguhnya. Perlu diketahui Kodondi, masjid ini kalau yang namanya penceramah, pendai, kondang itu sudah biasa dan sudah biasa memberikan tausiah. Tapi saya katakan ini merupakan hari spesial, kenapa? Ini akan disampaikan oleh seorang tokoh yang cukup viral di sosial media seantero jagat negeri ini. Paham sekali ya, kalau saya melihat juga begitu banyak followernya ya. Tapi alhamdulillah tetap istiqomah dan mudah-mudahan terus istiqomah. Amin, amin. Pada kesempatan siang hari ini, karena temanya adalah benteng akidah Islam, dan kita tahu yang namanya akidah itu merupakan salah satu pondasi utama dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan dengan nanti ada bekal pencerahan dari Kodondi, jemaah masjid kita yang sudah istiqomah terus tetap istiqomah, yang belum istiqomah dan mungkin baru hari ini tiba ke Masjid Urus Al-Bakri karena ada Kodondi, luar biasa Kodondi, menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat saudara-saudara kita muslim yang lainnya untuk istiqomah menjalankan ibadah sholat wajibnya, khusus bagi ikhwan itu di masjid ya. Mungkin itu, waktu kita tidak panjang Kodondi, makanya tidak ada MC merangkap ya Kodondi, ya mohon maaf. Waktu kita sampai pukul 13. Namun demikian juga nanti di sela-sela
apa namanya uraian atau pemaparan Bodandi. Itu ada pertanyaan mungkin kita bisa berikan kesempatan buat jemaah. Dan kita berharap sekali lagi acara kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu marilah sama-sama kita awali kajian kita siang hari ini bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bodandi Tan Susanto Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya senang sekali memenuhi undangan daripada Masjid Burj ya. Di Bakri Tower, alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan jamaah di sini untuk berbagi kebaikan, berbagi kebenaran dalam Islam. Sesuai dengan topik yaitu benteng akidah Islam. Saya hanya ingin memberikan mungkin sedikit saja ya dari apa yang sudah saya pelajari dari pengalaman hidup saya, juga apa yang sudah saya apa namanya pelajari dari agama saya yang lama. Kenapa saya perlu mempelajari ulang agama saya yang lama sebelum saya masuk ke dalam Islam? Karena saya harus membekali diri saya bagaimana nanti kalau saya masuk Islam, saya ditanya oleh keluarga besar saya begitu. Jadi keterusan gitu. Yang tadinya hanya mempelajari dasar-dasarnya, keterusan sampai mempelajari sampai ke akar-akarnya. Nah, itu yang saya alami sehingga ketika saya masuk atau memeluk Islam, saya sudah siap dengan segala pertanyaan dari keluarga besar saya. Alhamdulillah, ternyata enggak banyak yang nanya gitu. Jadi sudah belajar capek-capek, ternyata yang nanya cuma kakak perempuan saya gitu. Ya. Saya pikir nanti mau banyak yang nanya gitu, kenapa kamu masuk Islam gini. Ternyata yang nanya cuma kakak perempuan saya. Kakak perempuan saya cuma nanya begini, kamu kenapa masuk Islam? Gitu ya. Karena kita sudah sama-sama besar di dalam lingkungan gereja, jadi saya jawabnya juga simpel aja. Karena saya mau ikut Yesus gitu. Nah, bingung dia. Loh, kan selama ini kita Kristen ikut Yesus. Saya bilang enggak, selama ini kita ikut Paulus. Berbeda gitu ya. Mungkin buat jamaah di sini mungkin agak asing gitu nama-nama Yesus atau Paulus mungkin agak asing ya. Nanti akan saya ceritakan siapa gitu ya. Nah, terus akhirnya setelah saya ditanya begitu, saya jawab saya mau ikut Yesus. Kakak perempuan saya bilang, "Enggak, selama ini kan kita ikut Yesus." "Enggak, selama ini kita ikut Paulus." Nah, akhirnya saya kasih nih beberapa ayat dari dalam Bible yang ternyata dia juga enggak bisa jawab. Nah, ya akhirnya dia hanya bilang, "Ya sudahlah kalau begitu masing-masing." Wah, dalam hati capek-capek belajar tahunan gitu ya. Kirain mau ditanya apa, enggak tuh cuma ditanya itu, enggak tuh. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa bergabung dengan sebuah yayasan yaitu Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, di mana yayasan ini memang visi dan misi utamanya adalah untuk mengajak orang masuk Islam dan membina para mualaf, ya. Selain itu, yayasan ini juga menempuh jalur pemikiran, maksud saya jalur perang pemikiran gitu ya, Gausul Fikri, di mana alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua litbang di yayasan tersebut, sehingga saya ditargetkan ya, ditargetkan untuk bisa berdialog atau berdebat dengan pendeta-pendeta Kristen minimal setahun dua kali gitu. Nah, ya alhamdulillah mungkin karena pengetahuan yang saya dapat dan juga barang bukti yang saya punya itu memang sangat-sangat mencukupi gitu ya untuk mengadakan dialog atau debat dengan para pendeta. Tujuan kita mengadakan dialog itu bukan berarti kita mau cari musuh, bukan kita mau memecah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, sama sekali bukan, tetapi kita membuka jalan edukasi gitu. Jalan edukasi ini yang kita peruntukkan baik untuk kaum muslim dan juga untuk yang belum muslim. Saya sebutnya belum muslim ya, jangan non muslim.
Kalau belum muslim kan insya Allah dia suatu saat masuk Islam gitu ya. Amin. Nah, jadi sudah beberapa kali acara debat yang kami adakan dengan para pendeta, yang mana kami sebenarnya tidak punya target ya untuk mengislamkan siapapun melalui acara-acara tersebut. Tetapi kami hanya berharap bahwa acara yang kami adakan juga bisa menjadi dakwah untuk orang Islam dan juga untuk orang yang belum muslim gitu ya. Ya, kita nggak pernah tahu siapa nanti yang menonton acara tersebut, di belahan bumi mana, siapa orang yang gara-gara video tersebut mereka masuk Islam, kita nggak pernah tahu. Karena itu juga yang terjadi dengan saya gitu ya. Beberapa tahun silam ketika saya sebelum masuk Islam, saya juga menonton video-videonya debat almarhum Syekh Amir Didat. Kemudian dilanjutkan dengan video-video Dr. Zakir Naik. Beliau-beliau yang berdebat atau beliau-beliau yang ceramah mungkin juga tidak pernah tahu gitu. Berapa orang di belahan bumi yang lain yang menonton video beliau masuk Islam. Ya, itu kita tidak pernah tahu. Jadi kita hanya melakukan dakwah, kita melakukan event tersebut lillahi ta'ala. Dan kita melakukan dakwah tersebut mengikuti aturan-aturan atau batasan-batasan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang dimaksud adalah di dalam Quran disebutkan bahwa janganlah kamu berdebat dengan ahlu kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, cara yang paling baik yang bagaimana? Artinya kita harus menghormati lawan bicara kita, tidak boleh kita menyerang pribadi lawan bicara kita, apalagi kita tidak boleh ya sampai menghina sesembahan mereka. Ya, itu adalah batasan yang ditentukan oleh Al-Quran. Kita dilarang menghina sesembahan orang lain, karena kalau kita melakukan itu, nanti orang itu akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Nah, jadi setelah saya bergabung dengan NSN ini, kami membagi Indonesia ini menjadi 8 wilayah, yang mana setiap wilayah ini diketuai oleh seorang ketua wilayah masing-masing yang membina wilayah masing-masing di dalam membantu misalnya ada orang yang mau masuk Islam. Kami juga membina para mualaf-mualaf, contoh misalnya yang ikhwan gitu ya, yang belum sunat misalnya. Tidak perlu repot-repot cari atau pergi ke klinik untuk sunat. Kita kirim juru sunat ke rumah, kita sunat dia di rumah gratis, ya tidak perlu bayar. Untuk yang ikhwan dan akhwat, kita berikan, bahkan kita yang minta waktu kepada mereka, 1 minggu 2 hari untuk belajar Islam. Belajar fikih, belajar akidah, belajar ikro, semuanya kita berikan gratis. Nah, alhamdulillah saya datang ke sini malah ketua wilayah 2 ya yang kita kelola di Jakarta ini malah karyawan di gedung ini, Pak Ustadz Agus Kris Deli yang duduk di sini, masya Allah ya. Jadi Jakarta sempit ya Ustadz ya. Ya, nah, saya kembali kepada Benteng Akidah Islam bahwa ternyata ketika kita ingin membentengi akidah kita sendiri sebagai umat Islam dan juga umat Islam yang lain, kami menggunakan metode atau cara dakwah yang disebut dengan dakwah kristologi. Nah, mungkin bapak-bapak belum pernah dengar ya kristologi. Kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Ya, itu yang kita pelajari. Kenapa kita perlu pelajari tersebut? Karena kita ingin menggunakan posisi Islam di dalam menghadapi upaya-upaya pemurtadan. Masih ada nggak Pak kira-kira Pak upaya pemurtadan masih di Indonesia? Masih. Masih ya Pak ya? Masih Pak ya? Karena masih ada, makanya kita perlu Pak bukan mempelajari secara detail ya, tetapi kita perlu tahu agama Kristen yang memang melakukan upaya pemurtadan itu, akidahnya bagaimana, sejarah gerejanya bagaimana, sejarah kitabnya bagaimana, ada apa di dalam kitab mereka gitu ya. Nah, itu yang kita pelajari. Gunanya apa? Selain daripada untuk membentengi akidah kita, juga ketika kita bisa membongkar isi daripada agama itu yang banyak melakukan upaya pemurtadan, otomatis kita juga mengharapkan bahwa dakwah kristologi itu bisa mengajak orang yang belum muslim untuk menjadi muslim. Ya, jadi dengan kata lain, dengan kita membongkar apa yang ada di dalam agama mereka,
kita mengajak mereka juga untuk berpikir gitu. Nah, kami di dalam Yayasan Pembina Mualaf ini juga percaya atau kami memahami bahwa yang disebut dengan dakwah kristologi ini adalah bisa dianggap sebagai dakwah tauhid gitu ya. Karena dengan dakwah ini kami mengajak orang-orang untuk bertauhid. Itu yang kami lakukan. Dan kami juga percaya bahwa dakwah kristologi ini itu sama dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya ya. Ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani ataupun juga sahabat yang misalnya mengungsi ke negeri Habasyah ataupun ketika beliau sudah hijrah ke Madinah ya, berhadapan dengan orang-orang Nasrani di sana, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu juga merupakan dakwah yang berhubungan dengan akidah mereka gitu ya, betul kan ya. Jadi kami berharap bahwa dakwah kristologi ini bisa paling tidak mengajak orang-orang di luar Islam, terutama saudara-saudara kita yang Nasrani, untuk berpikir atau untuk memikirkan logika dan akal yang sehat sehingga mereka bisa menerima kebenaran Islam ya. Itu adalah tujuan kami. Nah, untuk sedikit ya, karena waktunya memang sangat sempit, saya hanya ingin memberikan garis besar ya daripada sejarah agama Kristen dan juga akidahnya orang Kristen. Secara umum, kitabnya orang Kristen itu terbagi menjadi dua ya, namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini kalau kita pelajari sejarahnya ternyata berasal dari kitabnya orang Yahudi ya. Kita tahu bahwa agama Yahudi dan agama Kristen kan dua agama yang berbeda. Tetapi kalau kita bicara tentang dalam hal akademis ya, akademis sering disebutkan bahwa agama Yahudi, agama Kristen dan agama Islam ini yang disebut dengan agama Samawi, betul ya? Secara akademis. Tetapi kalau kita sebagai Muslim, setuju nggak kalau di dalam apa namanya agama Samawi itu ada tiga agama? Setuju nggak Pak? Sebagai Muslim? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Ada berapa agama Pak? Satu. Secara Muslim? Satu. Satu ya. Hanya Islam. Alhamdulillah. Kita sering mendengar juga bahwa bahkan orang-orang Islam ya yang menyebut bahwa ini, mohon maaf saya pakai peragaan ya, kalau pakai peragaan ini lebih enak ini Pak. Saya kalau kemana-mana jadi bawanya kitab orang nih jadi ini. Ya. Nah, ini saya banyak membawa kitab yang berhubungan dengan mereka. Saya agak prihatin kalau ada orang Islam yang menyebut kitab sucinya Kristen dengan sebutan Alkitab atau sebutan Injil. Ini ya, ada ya namanya Injil ya. Kitab suci apa? Injil. Setelah kita pelajari ya, saya dan teman-teman, ternyata yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu apakah kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Ada yang berani jawab Pak? Saya ulang ya. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran, apakah itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Bukan? Wah, berarti udah belajar semua berarti ya. Wah, berarti sudah mempelajari kitab mereka dong. Tetapi kan sayangnya masih banyak teman-teman kita dari kalangan Islam, bahkan ustadz-ustadznya menyebut kitabnya orang Kristen ini sebagai Injil. Betul ya? Sering mendengar kan? Itu ingin saya koreksi, ingin saya luruskan ya. Kalau kita mengetahui isi daripada kitab ini dan kita mengetahui sejarah daripada penyusunan kitab ini bukan yang disebut dengan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Karena ini ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah kenal dengan Nabi Isa alaihissalam, yang tidak pernah jalan-jalan bareng dengan Nabi Isa alaihissalam, ibaratnya orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng lah sama Nabi Isa alaihissalam ya. Ini kalau kita pelajari, yang ngomong siapa? Yang ngomong malah dari kalangan Kristen sendiri.
ya, orang-orang Kristen yang mempelajari manuskrip-manuskrip kuno gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan besar dan berdakwah di daerah Palestina, betul ya? Di daerah Palestina bahasa yang digunakan adalah bahasa untuk orang Yahudi adalah bahasa Ibrani dan juga untuk bahasa Aramaik. Ya. Bahasa Ibrani lebih banyak digunakan untuk ibadah mereka, bahasa Aramaik banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana ceritanya orang yang berbahasa sehari-hari bahasa Aramaik bisa ada kitabnya malah dalam bahasa Yunani? Ya. Memang betul, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, bangsa Yahudi berada di bawah penguasaan bangsa Romawi, betul ya? Kira-kira mungkin 60 tahun sebelumnya mereka berada di bawah penguasaan bangsa Yunani. Jadi bahasa Yunani memang sudah menjadi bahasa apa namanya di daerah situ, bahasa penjajah gitulah ya. Tetapi apakah mungkin kitab atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara bahasa Yunani? Karena di kitabnya ditulis semua dalam bahasa Yunani gitu. Nah, kemudian kitab ini awalnya juga ditulis puluhan tahun, ya. Puluhan tahun, kira-kira 35 sampai 40 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam tidak ada. Ditulisnya di mana? Juga ternyata bukan di Palestina. Ditulisnya di luar Palestina. Menurut siapa? Menurut ahli-ahli Perjanjian Baru juga gitu ya. Nah, jadi sudah bisa dipastikan bahwa yang dimaksud dengan Injil yang sering kita dengar di dalam Quran atau yang sering kita baca itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul, Pak? Iya. Setuju ya? Iya, setuju. Jadi kalau begitu, apa yang ada di sini ini boleh dikatakan bukan murni wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam. Gitu ya. Mungkin kajian yang lebih dalam nanti melihat dari teks-teks yang ada di dalam sini nanti bisa lihat di channel saya. Oke. Sekarang ini kitabnya orang Kristen. Saya juga membawa kitabnya orang Yahudi. Nah, kitabnya orang Yahudi itu ada yang disebut dengan Tanakh gitu ya. Ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ya. Kitabnya orang Yahudi ini namanya Tanakh. Tanakh, T-A-N-A-K-H atau C-H ya. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, ada tiga kelompok kitab gitu ya. Yang Torah itu ada lima kitab yang disebut dengan lima kitab Musa. Ya. Yaitu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu nama-nama kitabnya. Kalau kita di Quran mengenal dengan surat gitu lah ya, atau surah gitu ya. Kelompok yang kedua adalah kitab-kitab yang disebut dengan Nevi'im. Nevi'im adalah kitab yang bercerita tentang nabi-nabi. Ya, Nevi, nabi. Nabi bahasa Arab, Nevi bahasa Ibrani. Di dalam kitab nabi-nabi ini ada dibagi lagi menjadi dua. Ada kitab-kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar ada yang disebut dengan Yeskiel, Yeremia, Yesaya. Nabi-nabi kecil yang disebut dengan Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus dan sebagainya ya. Kemudian yang kelompok ketiga disebut dengan Ketuvim. Ketuvim itu yang dimaksud adalah tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan dari orang-orang bijak termasuk juga tulisan dari nabi-nabi itu juga gitu. Mungkin nasihat-nasihat atau mungkin zikir-zikir gitu ya. Di dalam kelompok Ketuvim ada kitab yang disebut dengan kitab Mazmur di dalam sini. Kita sering membaca mungkin di Quran Zabur ya. Nah, ketiga kelompok itu disatukan menjadi kitab yang disebut dengan Tanakh. Tanakh ini disusun kira-kira 450 sebelum Masehi ya. Berarti hampir setengah milenium sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang menyusun adalah orang-orang Yahudi setelah mereka pulang dari pembuangan di Babilonia. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel dibuang ke Babilonia setelah mereka dikuasai oleh bangsa Babilonia
di abad ke-6 sebelum Masehi, ya. Setelah mereka sebelumnya dikuasai oleh bangsa Asiria. Nah, kitab ini yang disusun oleh orang Yahudi ini dalam bahasa Ibrani, oke? Setelah dalam kira-kira tahun atau abad ke-4 ya, abad ke-4 sebelum Masehi, daerah yang disebut dengan daerah Mediterania ya, ada mulai dari Romawi, Yunani, nanti ada Turki, Persia, Palestina, Mesir. Ini satu daerah ini yang disebut dengan daerah Mediterania dikuasai oleh kita tahu Alexander Agung ya, Raja Alexander Agung dari Yunani. Raja Alexander Agung ini menguasai daerah situ setelah mengalahkan bangsa apa? Bangsa Persia ya. Waktu itu Raja Darius Agung. Setelah Alexander Agung ini menguasai daerah situ, maka terjadilah yang disebut dengan era Helenisme. Helenisme adalah budaya, sistem kepercayaannya orang Yunani yang dibawa ke daerah situ, di mana di dalam sistem kepercayaan itu orang-orang Yunani menyembah atau percaya ada dewa-dewa, tidak cuma satu dewa, ada dewa yang paling tinggi, tetapi juga ada dewa yang di bawahnya yang lebih rendah gitu ya. Ini kepercayaan yang disebut dengan sistem henoteisme. Kalau kita monoteisme, mempercayai Tuhan hanya satu. Nanti ada lagi ateis, orang yang tidak percaya ada Tuhan. Ada juga henoteisme, orang yang percaya ada Tuhan yang paling tinggi, tapi juga ada Tuhan-Tuhan yang di bawahnya atau yang lebih rendah. Nah, sistem kepercayaan inilah yang mempengaruhi bangsa-bangsa di daerah situ, termasuk bangsa-bangsa Yahudi, gitu ya. Tetapi orang-orang Yahudi yang memang sudah sebelumnya menerima kitab-kitab yaitu Taurat dan Zabur, ini terpecah. Ada yang percaya, masih percaya dengan Taurat, ada juga yang mulai terpapar dengan ajaran Helenisme. Yang mulai terpapar dengan ajaran Helenisme inilah yang akhirnya menimbulkan kelompok-kelompok yang berbeda ketika mereka hidup di bawah zaman Bait Suci yang kedua. Ya, Bait Suci yang pertama sudah dihancurkan oleh Babilonia. Bait Suci yang kedua boleh dibangun lagi ketika mereka di bawah penguasaan Persia. Nah, sampai ketika Yesus atau Nabi Isa alaihi salam lahir, itu yang namanya Helenisme itu masih berlangsung gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi atau bangsa Israel yang sudah terpecah itu menimbulkan beberapa kelompok. Ada kelompok Farisi, kelompok Saduki, kelompok Eseni, dan juga kelompok Zelot. Nah, kalau kita lihat pergerakan dari empat kelompok ini sebenarnya berbeda-beda. Kalau Saduki, dia tidak boleh dikatakan tidak terlalu berpegang pada hukum Taurat. Kalau kelompok Farisi, mereka berpegang pada hukum Taurat dan kitab mereka. Kalau kelompok Eseni, ini seperti orang yang memisahkan diri dari masyarakat gitu, yang mereka mungkin hanya beribadah terpisah gitu ya, yang sangat-sangat rohani gitulah. Kelompok Zelot ini adalah kelompok yang berusaha memperjuangkan bangsa Israel lepas dari penguasaan Romawi. Nah, empat kelompok ini, tiga dari empat kelompok ini yang menciptakan agama Kristen atau yang mempengaruhi timbulnya agama Kristen gitu ya. Farisi ada tokoh yang bernama Paulus. Zelot ada tokoh yang bernama Simon. Kemudian Eseni tidak ada tokohnya, tapi dari kepercayaan-kepercayaan mereka tentang hal-hal yang gaib, misalnya tentang malaikat gitu ya. Nah, tokoh yang paling dominan di dalam menciptakan agama Kristen itu adalah Paulus. Paulus tadinya dia warga Romawi, tapi dia mempunyai ayah seorang Yahudi, ibunya dari Yunani. Dia adalah warga negara Romawi yang awalnya dia adalah memburu pengikut-pengikut daripada Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Untuk apa? Untuk dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Karena mungkin dianggap Nabi Isa mulai berpengaruh sehingga pengikut-pengikutnya mulai diburu. Nah, ketika Nabi Isa alaihi salam atau Yesus ini sudah tidak ada, yang namanya Paulus ini ketika sedang memburu pengikutnya Nabi Isa alaihi salam ke Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Kalimatnya kira-kira begini, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" gitu. Kalimat itu sama Paulus dianggap sebagai suara dari Yesus gitu, Pak. Ya. Sejak saat itu Paulus ini
berhenti dari karirnya, kemudian dia malah memberitakan tentang Yesus gitu. Nah, cuman mohon maaf saya minum dulu ya. Suara udah mulai habis ini. Alhamdulillah. Nah, cuman yang diajarkan atau yang diberitakan oleh Paulus ini ternyata kalau boleh dikatakan menyelisihi daripada apa yang disebut dengan ajaran Yesus atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa susunan di dalam kitab-kitab Kristen itu ada yang disebut dengan Perjanjian Baru. Yang ini, yang punya orang Yahudi ini, di abad ketiga diterjemahkan ke bahasa Yunani, kemudian menjadi kitab yang disebut dengan Kitab Septuaginta ini, ya, ini dijadikan separohnya kitab Kristen, ya. Jadi, nah ini adalah kitabnya orang Kristen yang ini. Jadi ini Perjanjian Baru, yang ini menjadi Perjanjian Lama, terjemahan daripada kitabnya orang Yahudi. Tetapi kitab ini dijadikan kitab orang Kristen setelah terjemahannya diresensi, ya. Diresensi itu artinya direvisi terjemahan-terjemahannya sesuai dengan doktrin mereka. Kemudian ini jadikan satu begini, nah inilah kitab orang Kristen, ya. Bedanya apa antara ini dan yang ini gitu? Kalau yang ini mereka sudah mempercayai bahwa yang disebut Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab ini gitu. Ya, tetapi kalau orang Yahudi tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab Yahudi. Nah, di dalam kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru ini komposisinya ada 27 kitab. Yang 4 kitab ini adalah kitabnya yang disebut dengan Gospel, yang menceritakan tentang Yesus atau Isa dari lahir sampai mati di salib sampai bangkit. Kemudian ditambah juga dengan 13 surat-surat dari Paulus. Kemudian sisanya adalah tulisan-tulisan dari rasul, yang disebut dengan rasul, ya. Nah, kita jangan menyamakan istilah rasul di dalam sini dengan rasul di dalam Islam, ya. Kalau rasul di dalam Kristen, mereka anggap hanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Tetapi kalau rasul kita di Islam, kita paham bahwa rasul adalah nabi yang menerima risalah, betul ya? Nah, dari 27 kitab yang ada di dalam kitabnya orang Kristen ini, 13 itu adalah kitab-kitabnya, surat-suratnya Paulus, begitu ya. Assalamualaikum, ini Dr. Sani Umunir, betul ya? Betul, alhamdulillah. Nah, ini Ustadz Dr. Sani Umunir adalah legenda hidup nih, kalau boleh saya katakan nih, ya. Beliau adalah juga debater Islam pada zamannya yang luar biasa, ya. Alhamdulillah saya ada janji temu dengan beliau, ya. Nanti kita siang akan membicarakan sesuatu tentang apologetika ini. Sehat-sehat ya, Ustaz Sani Munir, ya. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, saya teruskan karena waktu nih, ya. Jadi, apa yang diajarkan oleh Paulus di dalam surat-suratnya itu ternyata berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus di dalam 4 gospel, ya. Di surat-surat Paulus, Paulus itu mengajarkan setiap manusia yang lahir ini sudah bawa dosa. Dari mana dosanya? Dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ya. Jadi dosa yang dilakukan oleh leluhur kita, ya, Adam dan Hawa, itu dikatakan oleh Paulus menyebar atau menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Karena setiap bayi yang lahir membawa dosa waris, makanya manusia itu tidak bisa kembali menyatu dengan penciptanya kalau tidak diselamatkan oleh pencipta itu sendiri yang menjelma jadi manusia, Yesus gitu. Ini pahamnya Paulus, ya. Ini berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus di dalam yang disebut dengan 4 gospel itu. Walaupun 4 gospel itu tadi kita tidak bisa sebut sebagai Injil yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi apa yang diceritakan di dalam 4 gospel ini, apa yang diajarkan oleh yang disebut dengan Yesus Kristus, itu berbeda, ya. Yesus yang di sini diceritakan dia sholatnya seperti orang Islam, sujud, gitu ya. Dia diceritakan juga tidak pernah makan babi. Dia diceritakan juga berpuasa. Dia diceritakan juga bersunat. Diceritakan juga ketika beliau disalib dan di
apa diturunkan dari kayu salib, kemudian jenazah beliau di kafani gitu ya. Ini terlepas dari akidah umat Islam ya. Kalau Islam kita tidak mempercayai bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib. Tetapi di dalam kitab mereka diceritakan bahwa Yesus dibunuh dan disalib, kemudian dikafani jenazahnya. Jadi kalau dia bersunat, dia berpuasa, dia sholatnya sujud, kemudian dia nggak pernah makan babi, dia dikafani. Sekarang umat mana yang melakukan gitu? Ya. Nah, jadi itu ada indikasi bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kitab ini, atau apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kitab ini, itu sebenarnya adalah akidahnya orang Islam, gitu. Akidahnya Muslim. Karena di sini diceritakan bahwa Yesus juga berserah diri hanya kepada Tuhannya, gitu. Yesus di sini juga menyuruh dan memerintahkan supaya Bani Israel pada saat itu untuk berbakti dan menyembah hanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti akidah yang diajarkan oleh Yesus itu adalah akidahnya orang yang Muslim atau yang berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, itu perbedaan itu yang akhirnya bisa dikatakan ketika Paulus tinggal di Antiokhia selama setahun bersama rekannya Barnabas. Kemudian selama setahun mereka tinggal di situ, barulah mereka disebut dengan Kristen. Begitu ya. Memang mereka menggunakan Yesus sebagai junjungan begitu ya, atau apa ya, sebagai Tuhan ya. Mereka mengangkat derajat Yesus ini yang sudah mati di atas kayu salib ini sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan bahwa dosa manusia yang sudah diwarisi dari Adam dan Hawa itu hanya bisa dihapuskan atau ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Nah, Yesus padahal di 4 Gospel mengatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, gitu ya. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Nah, Paulus mengatakan hal yang agak berlawanan. Berlawanannya begini, bahwa hukum Taurat itu yang sudah diikuti oleh bangsa Israel dari sejak zaman Musa itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Nah, ini yang berbeda, gitu ya. Oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa Kristen ini lahir dari memang orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi yang sudah terpapar ajaran Helenismenya Yunani dan juga paganismenya Romawi, gitu ya. Karena mereka mempercayai bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu bisa menjelma berinkarnasi menjadi manusia Yesus untuk menyelamatkan dosa mereka, yang mana ajaran itu kalau kita pelajari ke ajaran Helenisme dan paganisme itu mirip sekali ya, konsepnya sama gitu dengan Helenisme Yunani dan juga paganismenya Romawi kuno, gitu ya. Jam berapa sekarang? Udah jam 1. Gimana Ustaz? Enggak berasa ya? Gimana Ustaz? Mungkin dilanjut beberapa menit ya. Atau kita lempar untuk pertanyaan, bisa juga mungkin kalau ada jemaah yang penasaran mau bertanya, silakan. Kalau saya lanjutkan 2 jam belum tentu selesai ya. Ini masalahnya nih, nanti nah, bapak-bapak nggak kerja saya diomelin nanti nih. Bapak dulu dari ANTV, ada yang mau bertanya Pak nih, silakan. Kalau Injil yang tadi kalau ditunjukin itu adalah bukan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa, gitu kan? Bagaimana dengan Injil yang ada sekarang ini? Kan ada Injil Katolik, ada Injil Protestan. Saya sih nggak tahu ya, apakah memang isinya berbeda kok? Kalau memang isinya berbeda, berarti udah lebih jelas lagi benar gitu kan, bahwa itu memang karangan gitu. Karena kita nggak tahu yang benar tuh yang Injil Katolik apa Injil Protestan gitu. Yeah. Menurut kalian ini gimana? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah begini Pak, jangan kaget ya Pak ya. Saya membawa ini yang disebut dengan Kitab Suci Katolik. Eh, Kitab Suci Katolik ini mengandung 73 kitab atau 73 surat
ya. Kita tahunya surat. 73 surat ini 66-nya itu sama dengan yang punya Kristen Protestan. Ya. Ini ada 7 kitab yang disebut dengan kitab Deuterokanonika itu ditolak oleh Kristen Protestan. Jadi kalau yang Katolik 73 kitab, yang Protestan 66 kitab. Tetapi 66-nya yang di Katolik dan Protestan itu isinya sama, Pak. Isinya sama, ya. Jadi Katolik 73, Protestan 66. Ini ada lagi, Pak. Ortodoks. Ortodoks 78 kitab. Ya. Jadi kalau tadi Katolik 73, Protestan 66, Ortodoks 78 kitab. Sudah selesai belum, Pak? Belum. Masih ada lagi, Pak. Ya. Ada kitab yang disebut dengan kitab Kristen Ethiopia. Ethiopia di mana ya? Bentar. Wah, saya agak harus ngorek agak dalam nih. Oke, mungkin untuk menghemat waktu nanti aja. Yang Ethiopia itu 81 kitab, Pak. Ya. Jadi ada 81 kitab orang Ethiopia, Kristen Ethiopia ditolak oleh Ortodoks 3. Jadi tinggal 78, ya kan? 78 ditolak 5 sama Katolik. Katolik jadi tinggal 73. Yang 73 Katolik ditolak 7 sama Protestan. Jadi Protestan tinggal 66. Nah, jadi konsep yang mengatakan bahwa firman, ya, firman Tuhan yang jadi kitab antara Kristen sendiri ini belum selesai, Pak. Gitu ya. Belum kelar gitu istilahnya. Belum final gitu. Nanti konsep ketuhanannya juga belum selesai, Pak. Jadi kalau di dalam Kristen itu ada 3 kelompok utama yang disebut dengan Trinitarian, yang mempercayai Trinitas. Pernah dengar, Pak, ya, Trinitas, ya? Nanti ada kelompok Kristen Unitarian, tidak percaya Yesus itu Tuhan gitu. Ya. Kelompok yang ketiga, kelompok Oneness. Oneness ini kelompok Kristen yang percaya bahwa Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa gitu. Jadi kalau Trinitarian percaya Tuhan bisa punya 3 pribadi, yang Oneness percaya Tuhan hanya punya 1 pribadi tapi tetap jadi manusia gitu, Pak. Itu yang membedakan. Jadi 3 kelompok ini boleh dikatakan konsep ketuhanannya Kristen ini juga belum final, Pak. Gitu ya. Jadi konsep Tuhan jadi manusianya belum selesai di antara Kristen, konsep firman yang jadi kitab juga belum selesai karena banyak versi-versi itu, Pak. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak. Silakan yang lain. Ada lagi? Silakan. Ada yang mau tanya sih. Pak, depan, Mas. Ya. Jadi kalau yang dikatakan mereka yang masih sangat kuat itu karena memang Kristen diajarkan dengan doktrinisasi, Pak. Ya, doktrin kita tahu lah ya. Orang Jerman pada zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, setiap hari kan mereka mendengar apa? Bahwa bangsa Jerman itu adalah bangsa yang unggul, lebih unggul dari bangsa lain. Itu tiap hari kan diperdengarkan terus, Pak. Jadi kalau namanya orang doktrin, benar salah nggak peduli. Tapi kalau udah masuk ke dalam bawah alam sadar, dia sudah langsung meyakini dengan sangat kuat gitu, Pak. Itu yang namanya doktrinisasi. Nah, Kristen memang diajarkan seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian kalau, nah ini memang ada beberapa faktor. Kalau kita melihat dari sisi sejarah, banyak keturunan-keturunan Tionghoa itu yang memang dulu kan ketika sebelum merdeka, itu kan sama Belanda kan memang juga dipecah-pecah atau dikelompok-kelompokkan dengan menggunakan politik divide et impera kan. Ya. Nanti ada kelompok Cina, kelompok Arab, kelompok India, kelompok pribumi gitu misalnya. Dengan tujuan apa? Supaya mudah diadu domba kan begitu. Tetapi juga
kelompok Tionghoa ini kan memang ya memang sudah menjadi mungkin budayanya, mereka banyak melakukan dagang gitu kan, dagang dengan Belanda. Nah ketika Belandanya sudah pergi dari Indonesia, mereka kan seperti kehilangan Induk Semang, iya kan? Nah jadi banyak yang mereka akhirnya memilih untuk beragama Kristen karena mereka sudah terbiasa bergaul dengan orang Belanda yang udah Kristen gitu ya. Nah masih ada Pak yang namanya stigma-stigma negatif terhadap pribumi dan Islam. Ya, ini yang memang sering dihembuskan. Kan kalau Belanda kan gampang aja, dia ngomong sama orang Cina, pribumi begini. Nanti dia ngomong sama orang India, ini begini. Tinggal adu silang aja begini gitu kan. Jadi masih ada Pak orang tua kami dari keturunan Tionghoa yang mempunyai stigma negatif terhadap Islam gara-gara warisan Belanda zaman dulu gitu Pak. Bahkan ada orang tua yang wanti-wanti anaknya apa, kamu jangan sampai masuk masjid ya gitu. Kamu jangan sampai ketemu ustadz ya. Ada yang begitu Pak gitu. Nanti ada juga orang tua yang mengatakan Islam itu agamanya orang miskin, Islam itu agama teroris, Islam itu agama yang ngemis-ngemis di pinggir jalan atau di lampu merah gitu. Tapi mereka nggak pernah tahu yang nyopet-nyopet di Brasil itu agamanya apa gitu, ya kan? Yang jadi gembong-gembong narkoba di Meksiko itu agamanya apa gitu kan? Yang ngemis-ngemis di lampu merah Filipina itu agamanya apa gitu? Kan begitu. Mereka kan belum terbuka gitu. Yang mereka tahu teroris karena media. Nah, saya juga dulu boleh dikatakan korban media juga. Ketika saya dulu melihat video gedung WTC ditabrak pesawat, dikatakan bahwa itu pelakunya muslim teroris, orang yang di luar Islam melihat itu bisa menganggap, oh kok Islam begitu ya gitu, gitu kan. Nah jadi karena itulah memang Islam ini adalah agama yang paling banyak diserang di seluruh dunia. Maka itu ada yang namanya Islamofobia, betul kan Pak? Pernah dengar nggak Pak Kristenfobia? Nggak pernah dengar, ya kan? Karena Islam ini yang dianggap memang masih memiliki nilai-nilai moral yang sangat tinggi, memegang agamanya dengan sangat kuat, dimulai dari keluarganya, sehingga memang Islam agama yang paling susah dirusak gitu. Kalau mau dirusak dari luar susah, makanya gimana caranya? Merusak dari dalam. Yang dari dalam ini macam-macam nanti. Ada liberalisme, ada pluralisme, ada sekulerisme, gitu ya. Jadi nanti sampai ada Kiai Haji sendiri yang ngomong semua agama tuh sama gitu. Gimana Pak? Gimana Pak kalau dengar begitu? Gak setuju Pak. Miris kan Pak? Ya. Gitu. Jadi miris gitu kalau dengar gitu. Ya, kira-kira gitu Pak ya jawabannya. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi? Persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dodi yang gurunya waktu itu Asia Merdeka dan saya belum sampai ke sana ya. Karena yang saya lihat begini, Kristen dan Islam itu dua-duanya sama-sama agama misi Pak. Agama misi itu artinya agama yang mengajak orang lain untuk masuk agama mereka. Kita juga begitu kan. Kita juga mengajak orang-orang yang belum beragama untuk masuk dalam agama Islam. Jadi Islam dan Kristen dua-duanya memang sama-sama agama misi. Bedanya kalau Kristen itu perintahnya begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, perintahnya begitu. Walaupun itu ayat sisipan ya Pak ya. Kalau Islam gimana? Kita kan hanya diperintahkan apa? Sampaikanlah, walaupun hanya satu ayat. Dan di dalam Islam bedanya dengan Kristen, kita tahu yang namanya lakum dinukum waliyadin dan juga apa la ikroha fiddin. Tetapi mereka kan perintahnya jelas, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis kan belum kelar berarti urusannya. Sampai-sampai mereka mencetak kitab-kitab yang ini menggunakan istilah-istilah Islami Pak ya. Di dalamnya Yesus ditulis dengan nama Isa Al-Masih. Nanti ada istilah Assalamualaikum. Nanti ada istilah Insya Allah. Nanti ada istilah apa? Masjid, Ka'bah. Itu ada Pak. Ini saya bawa nih kitab-kitab yang kuno nih. Ada di sini. Kenapa mereka menggunakan seperti itu? Ini kitabnya. Ini ada istilah Masjid, Ka'bah. Padahal Ka'bah yang dimaksud di sini adalah Ka'bah untuk bait suci orang Israel. Bukan Masjidil Haram gitu ya. Bukan.
tetapi dengan menggunakan istilah-istilah yang Islami, tujuannya apa? Untuk mendekati umat Islam, untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Kristen. Itu yang mereka lakukan. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya dulu pernah di sono, gitu. Luar biasa, Ko Doni. Ya. Paparan walaupun mungkin masih panjang, tapi setidaknya ada intisari yang bisa kita peroleh ya dari apa kegiatan kita hari ini. Mungkin nantinya dibutuhkan yang Ethiopia nih, Pak. Waktu khusus Ko Doni ya, insya Allah ya Ko Doni ya. Ya, insya Allah, insya Allah. Bus Al-Bakri ini kalau mungkin tidak bisa offline, kita bisa buka talk show secara online ya. Ya, bisa ya Ko Doni ya. Insya Allah. Kita buka untuk jemaah Bus Al-Bakri maupun umum bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Ya, insya Allah Pak, kalau ilmu kristologi itu ilmu yang tematik Pak. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan dengan waktu yang sangat singkat, ya, itu pengenalannya aja belum selesai Pak. Ya. Pengenalannya belum selesai. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam tema-tema yang spesifik, ya, itu satu tema aja minimal 2 jam tuh Pak. Ya. Itulah istimewanya Ko Doni, karena ini disampaikan dari saudara kita yang sebelumnya adalah belum Muslim dan sudah menjadi Muslim, tentu paparannya berbeda, Ko Doni. Yeah. Oleh karenanya, terima kasih sekali atas waktunya. Insya Allah next time nanti kita coba bisa atur lagi. Baik, Ko Doni, mohon maaf kepada para jemaah juga, mungkin yang waktunya sudah terganggu, dan mohon maaf juga mungkin apabila kegiatan ini belum begitu memuaskan. Yeah. Tentu kita akan selalu evaluasi kedepannya akan lebih baik lagi. Yeah, Ko Doni. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala dan imbalan amin. Yang lebih baik untuk Ko Doni dan terus tetap istiqomah dalam berdakwah. Akhirnya saya selaku moderator ataupun MC mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya mohon tuhan maghfirah. Marilah untuk sempurnanya majelis atau kegiatan kita ini kita tutup dengan baca alhamdulillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Doni, ada request dari jemaah mau foto bersama dulu sama Ko Doni. Mungkin ini kalau ada waktu boleh. Oke. Masya Allah. Saya penggemar berat dan sekaligus Ustadz ini sebagai guru kristolog saya. Gimana kak? Ustadz boleh tunggu sebentar. Nanti mungkin setelah ini kalau ke studio saya itu sekali jalan butuh waktu 1 jam dan koleksi kalau boleh Ustadz jadi bawa bukunya. Kita boleh bicara. Masya Allah, ini belum kenalin satu lupa. Ini adalah Dr. Ustadz Sani Umunir, ya. Beliau adalah legenda hidup, betul, ya. Kristolog Indonesia, Masya Allah. Dulu waktu saya masih kafir, yang saya tonton beliau. Betul, lu juga kan? Iya, sama. Sama. Dulu ketika kita lagi belajar-belajar tentang agama kita yang dulu. Ya saya tonton video debat beliau. Iya. Dulu kalau masalah pernah debat sama Esra Solo apa enggak? Sama Bang Manu sana pernah? Tidak mau. Oh tidak mau. Sama siapa? Sama ini ya Pak. Ada aduh Pendeta, siapa? Richard siapa ya? Aduh. Ya jadi ya. Betul. Sama Pak Budi Asani udah pernah belum? Budi Asani kan di Surabaya. Udah pernah sama udah pernah Budi Asani sama Esra Solo. Ah iya. Pak Ustadz Sani Munir ya. Masalah nanti kita bincang-bincang ya, stop dulu sebentar, kalau bisa saya undang lagi ya.